Hai guys, video kali ini aku akan membuat dan meracik hand body lotion pemutih dengan menggunakan dua bahan ini. Gimana caranya? Tonton terus. Pertama-tama, siapkan mangkok kosong dan keli. Keli ini berbadan pom ya guys, jadi aman untuk kalian pakai. Lagi pula ini bukan dipakai di muka, tapi ini dipakai di badan dan tangan, kaki. Ini yang biasa ibu-ibu zaman dulu pakai kan guys. Lalu dilelehkan di wajan berisi air sampai mencair. Aduk-aduk terus. Lalu tambahkan Vaseline Healthy White ke dalam keli yang sudah dicairkan tadi. Aduk terus agar keli tidak mengeras. Tambahkan terus guys, sampai banyak. Tambahkan. Oh iya, kalau kalian biasa pakai hand body merek lain gak apa-apa loh guys, gak harus Vaseline. Lalu tambahkan terus Vaseline-nya. Setelah itu aduk agar Vaseline dan keli tercampur merata. Aduk terus guys. Kalau dirasa Vaseline-nya kurang, tambahkan lagi. Lalu aduk lagi sampai rata, sampai Vaseline-nya tercampur dengan keli. Lalu setelah tercampur semuanya, masukkan hand body racikan tadi ke dalam wadah kosong. Masukkan terus hand body tadi ke dalam wadah. Lalu ditekan agar tidak melebar. Seperti ini. Lalu tutup agar tidak mengering. Hasilnya seperti ini. Aku akan coba di tangan aku dan akan kasih lihat ke kalian gimana bedanya setelah aku pakai hand body ini. Dan ini hasilnya setelah aku pakai kiri dan kanan. Kiri sudah dipakai dan kanan belum dipakai hand body. Kelihatan kan guys hasilnya? Sekian video dari aku. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you so much for watching. Bye. Jangan lupa like dan subscribe.